Bos diserang. Ayo, ayo, ayo. Halo. Helmnya bang. Terima kasih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bos Iqbal ya? Kok belum kelihatan? Bos, saya udah di TKP. Apa jangan-jangan bos Iqbal gak jadi datang ya? Pastikan Boim datang sendiri. Aman, Bos. Aldebaran dan asistennya tidak ada. Angga Permadi juga tidak ada. Oke. Kita ke sana. Oke. Bos, akhirnya bos datang juga. Syukurlah, kalau bos masih percaya sama saya. Info apa yang lu punya sekarang? Sebaiknya itu yang penting dan berharga. Supaya gue bisa memaafkan kebodohan lu. Iya, bos. Tapi, bos... bisa nggak bos? Kita ke sana bos. Saya ingin bicara empat mata bos. Soalnya ini rahasia besar bos. Gak usah aneh-aneh. Ngomong di sini aja. Mereka itu anak buah gua. Iya bos. Saya tahu, tapi saya serius bos. Kita sebaiknya bicara di sana aja ya bos. Saya beneran bos. Ayo. Bos percayakan sama saya. Ya bos. Oke. Kalian tunggu di sini. Semoga semua udah kumpul dekat sini. Kita sudah jauh dari anak buah gua. Lu bilang sekarang. Iya, bos. Kalau bisa, sampai sana aja, bos. Tempat sepi, bos. Ayo, bos. Jangan main sama gua. Saya serius, bos. Ayo, bos. Ayo, bos. Di sini. Sekarang lu ngomong. Apa yang mau lu bicarain? Ini, bos. Ini soal... Soal... Soal saya.
Lu pengkhianat. Anda yang meneror ibu saya. Bos diserang. Ayo, ayo. Halo. Siapa Anda sebenarnya? Ha? Kenapa Anda ganggu keluarga saya? Siapa yang suruh Anda? Nino, tadi Mama sama Papa habis dari Bandung nengokin Elsa. Terus Elsa nitip batu tulisan ini untuk kamu. Tolong kamu terima ya. Ini tulisannya I love you. Dari Elsa buat kamu, Nino. Makasih, Ma. Tadi Elsa juga cerita kalau sikap kamu ke Elsa jauh lebih baik. Kamu sekarang kasih gelang, bunga, makanan kesukaan Elsa. Apa benar begitu, Ma? Kalau memang benar, berarti itu tandanya kamu sudah mulai bisa memaafkan Elsa, kan, No? Dan Papa, Mama senang sekali kalau itu benar. Enggak, Ma. Bukan aku. Beberapa hari lalu Elsa sempat nelfon juga. Elsa ngucapin terima kasih atas hadiah gelang dan juga bunga. Padahal aku sama sekali tidak pernah mengirimkan itu ke Elsa. Aku cuma rasa ini Elsa hanya halusinasi. Ya Allah, mau sampai kapan Elsa kayak gini ya, Pak? Sabar ya, Ma. Kita berusaha, kita berjuang, dan juga kita berdoa supaya Elsa segera sembuh. Minta sama Allah. Oh, my God!